last minute, last minute. Assalamualaikum. Hari ini kita ke section 24. Kita cuba nasib pula section 24 hari ini. Okay. Tarik ikan. Sekejap lagi tu, sekejap lagi. Alright. Wow. Wow, sudah gasak, gasak, gasak. Kita ke sini je lah. Kita ke sini je lah. Alright. So, ni dia. Dalam pancing. So, kita cubalah. Apa yang kita dapat hari ni. Alright. Di sini ada. Ni. Tengah tarik. Kenapa dia tarik ni? Sebelah juga ada cubaan. Wah, kita tengok. Oh, dah naik lagi. Lama ni. Layan itu ya. Oh, ikan cop raya. Ikan import ni. Cop raya. Cop raya mari. Ya. Ayo. Okay. Oh. Layan. Dia sahabat bermain air panas dia tengah memerhati, tengah apa
menunggu ikan. Wah, dia nak bawa pergi mana pula tu. Timbang tu, nanti timbang-timbang. Besar. Yes. Timbang. Sekarang ni berlindung di bawah papuan. Nunggu ikan makan. Ikan ni lambat makan. Kita tunggu ikan makan. Lama juga saya tak pergi ke sini. Kurang 3 tahun, 2 tahun juga tak ada ke sini. Ini musim C19 tak boleh lepas sempadan. Sebab kita tak boleh ke mana-mana. Saya kena memancing dekat-dekatnya. Kalau sahabat dekatlah. Kita tak keluar sempadan. Dalam section 24 ni untuk berhibur ya, merasakan rasa dari ikan dalam tangkap dan lepas, tangkap lepas. So, ikan banyak jenis ikan di sini. Cokraya, ikan patin, ada mikong, yang paling besar itu mikong. Ruhu ada, ikan toman pun ada. Saya dengar ikan aligator, aligator pun ada kat sini. Cari, tak cari ora-ora tarikan patung. Tapi masih panas. Nah, ketemulah. Oh, ada. Ada. Ada lah. Uy. Oh, apa? Apa, oh? Kena angkat barang terus ke konter. Gila sana, jalan sana. Full demo. Kayak habis tali ya. Saya punya tali di bawahnya sekali. Oke. Yeah.
last minute. Eh, sempat tak senyum lah. Ya. Yeah. Hah? Mikong. Itu angkat terus kan nih. Liko. Iya betul. Thank you.